Ya, selanjutnya pemirsa, para talent atau pemeran pria dan wanita dalam film porno yang diproduksi Jakarta Selatan rampung menjalani pemeriksaan polisi. Berikut laporan lengkap dari Junior SP Universe Ilham Oktavian dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya terus mengusut kasus dugaan film porno yang diproduksi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan pada hari ini, Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan terhadap 11 talent atau pemeran pria maupun wanita yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pada hari ini, sejak siang tadi, sebanyak 9 dari 11 talent wanita sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Mereka sendiri telah menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Mereka diperiksa selama 9 jam dan mereka tidak ditahan, namun mereka menjalani penangguhan penahanan. Berikut pernyataan lengkap dari para pemeran talent pria maupun wanita yang telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita kooperatif aja sih, yang penting udah ngasih bukti segala macam. Artinya masih kuku dengan pernyataan sebelumnya yang iya. Masih kan? Ya mau gimana lagi, ya udah aja. Kaget nggak, Pak? Ya kaget sih, kaget. Agak kecewa nggak dengan status tersangka ini? Ya kecewa pastilah. Oke, terima kasih ya. Berarti ada penangguhan penahanan? Iya. Terima kasih ya. Dari Polda Metro Jaya, Ilham Oktavian melaporkan.